Itu ada dua, yang dulu dikenal itu jembatan Lanut itu yang di puncak itu, yang melintang di atas rel kereta api ya, jalur selatan. Nah, ini. Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya untuk pagi hari ini, hari Kamis tanggal 21 November 2024, berada di simpang Pangkalan TNI Angkatan Udara Wirya Dinata, Kota Tasikmalaya, akan membawa atau mengajak Baraya untuk melihat suasana terkini di Kota Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Lingkar Kota Tasik ya, di Simpang Lanut, dan proyek jembatan Lanut yang nampaknya sudah berbenah, sebentar lagi dapat dipungsikan. Kita lihat di sana di depan Baraya. Nah, nampak proyek masih pagi, tidak 24 jam nampaknya karena mau selesai gitu. Jadi para pekerja belum nampak beraktivitas. Ini Simpang Lanut di rekayasa lalu lintas, diputar Baraya ke jalur hijau supaya tidak mengunci ya, tidak bottleneck. Biasanya di pagi dan sore hari Simpang Lanut ini direkayasa lalu lintas. Kalau dibiarkan begitu saja nantinya mengunci Baraya. Biasanya kalau normalnya kan diputar hanya di tengah saja. Tapi kalau volume kendaraannya banyak ya seperti ini, harus diperpanjang lagi gitu kan. Nanti di sebelah kiri kurang lebih 70 meter putaralah ya, kalau yang mau ke lurus ke Jalan Garuda menuju pusat kota Tasikmalaya Sutisna Senjaya, atau kalau yang dari sini mau ke kanan ke Jalan Lingkar ataupun sama ke dalam kota Tasikmalaya. Yuk Baraya, kita coba melihat ke sana, namun kita berputar dulu ke sebelah kiri Baraya. Nah, sudah bergeser ke Jalan Letjen Masudi Baraya. Nampak ini Simpang Lanut diputar arah atau direkayasa ke depan ke jalur hijau. Lalu yang mau lurus tadi ke pusat kota itu berputar di depan. Kita coba berangsur mengikuti arus lalu lintasnya Baraya, yuk. Dari depan ini putar arah ke kanan, kita lihat ke Jalan Lingkar, ke Jalan Lingkar Utara, melihat proyek jembatan Lanut. Oh, di sini jadi macetnya, di sini bottlenecknya, tapi tidak terlalu macet kalau dilepas di sana. Putar arah, lurus. Kelihatan dari jauh. Nah, ini Baraya, proyek jembatan Lanut tuh kan udah dicor sekarang mah ya. Oh, udah nampak beres, udah berangsur seperti ini. Kita lihat, oh itu Simpang Lanut yang barusan kita ini jaraknya jembatan ini kurang lebih adalah 50 meter ya. Jadi jembatan Lanut itu ada dua, yang dulu dikenal itu jembatan Lanut itu yang di puncak itu, yang melintang di atas rel kereta api ya, jalur selatan. Nah, ini jadi dua, ini yang paling dekat justru. Namun yang itu punya keindahan tersendiri karena melintang di atas rel kereta api menuju timur barat gitu ya, di jalan lintas selatan Jawa gitu kan. Nah, itu gunung sawah ya, di gunung sawah atau gunung galunggu sebenarnya. Ini karena jalan lingkar Baraya ya, arahnya itu ini dikenal dengan jalan lingkar utara kota Tasik. Nah,
ini tapi udah mulai ada pekerja, nampak pekerja baraya. Kita coba bergerak lagi ke depan. Tuh, kita lihat ya. Ada Kobelco beku aja yang baru datang. Lagi mau diratakan antara jembatan dengan jalan ini. Nantinya itu tidak diputar ke sana. Depo Pertamina tuh kelihatan tuh. Oh iya, itu Gunung Sawal, itu Gunung Galunggung tuh. Luar biasa pagi hari indah baraya setelah semalaman kota Tasik diguyur hujan baraya. Nah, ini nampak lembab basah ya. Nah, ini jembatan lanut yang pertama gitu yang melintas di atas rel kereta api, tuh relnya kelihatan. Nah, ini suasana pagi di Jalan Lingkar Utara Kota Tasik. Ini kalau dilanjutkan menuju ke Ciamis, Jalan Muhammad Hatta ya, perbatasan Karangresik. Kita putar arah lagi. Nah, kita kembali. Lihat view, lihat pemandangan dari puncak jembatan lanut. Pertama, nah, ini jalur kereta menuju timur baraya tuh. Kelihatannya dari sini. Indah baraya. Sawahan menghijau seger. Ini menuju arah timur. Banjar. Cilacap, Jawa Tengah ya. Itu Gunung Tanjung lah apa ya. Banyak. Jadi banyak pegunungan pada ya. Nah, itu Gunung Sawal. Ciamis. Nah, itu Gunung Galunggung. Kelihatan luar biasa view pemandangan ini baraya. Baraya untuk vlog pagi kau mengabarkan tentang jembatan lanut kedua di Kota Tasik, di Jalan Lingkar Kota Tasik. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit. Sebelum pamit seperti biasa mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilap. Hatur nuhun. Terima kasih. Salam baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.